warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Kaspin Channel. Kali ini kami akan coba motovlog sambil observasi lah. Ini kan lagi bulan puasa, berkaitan dengan semarak takjil. Ini waktunya habis sholat asar, kita coba keluar ya. Ternyata di sekitarku, waduh, udah ramai sekali ya. Selama ini nggak keluar habis asar, ini baru ini keluar. Tuh banyak sekali ya yang jualan takjil. Nah, saudara-saudaraku semua ini, tetangga-tetanggaku udah pada jualan, saya malah nggak tahu. Tuh. Ini di daerah Kedamaian, Bandar Lampung ya. Arah mau masuk ke arah ini Pasar Tugu, ini Kampung Kedamaian ya. Sini kampung, ini juga warungnya tambah maju ya. Ini bulan puasa warungnya pada tambah maju. Maju ke jalan maksudnya itu. Nah, itu kan. Nah. Kanan kiri warungnya sudah semakin maju ya. Di sini kurang ya. Ada tapi enggak seramainya. Karena di sini ini memang masih dekat pasar ya, jadi akses pasarnya masih dekat sekali. Kita coba masuk pasar ya, pasar tradisional itu. Sebenarnya pasar pagi ya, tapi kalau puasa seperti apa ini, baru ini saya keluar ya. Biasanya nggak keluar habis asar ya. Baru ini ya mau vlog ya, karena kehabisan bahan ya, cuma mesti keluar ya. Ini namanya daerah Tanjung Agung ya. Tanjung Agung ini kanan kiri juga banyak sekali ini. Di dekat masjid mana ya, pada jualan takjil. Ini flyover. Flyover kita mau masuk ke Pasar Tugu. Coba seperti apa Pasar Tugu. Kalau melihat ramenya kendaraan di depan, kayaknya masih. Nah, ini pada belok ini mau masuk ke pasar. Kita lewat kolong flyover. Betul-betul membawa berkah bulan puasa ini. Ramai sekali yang jualan sampai mau maghrib ini udah tuh masih ramai sekali ya. Pasar benar-benar bulan puasa itu membawa berkah, amin ya, buat semuanya. Nah, ini ya, pedagang-pedagang tuh banyak sekali, ramai ini. Penuh semua yang berjualan takjil ya, buat bukaan. Banyak sekali tuh, kanan kiri ramai sekali. Apapun ya, biasanya pasar ini sore nggak buka biasanya. Cuman karena bulan puasa ini dia buka dia ya.
bahkan rame itu kanan kiri yang jualan takjil rame sekali di pasar. Jadi teman-teman kalau mau nyari takjil silahkan ke daerah sini, pasar Tugu itu tinggal pilih mau buah-buahan, mau roti, mau apa aja. Tinggal selera masing-masing. Kita putar balik saja karena di sana sudah beda, kita nyari putaran dulu. Ya, kita sudah putar jadi masuk ke pasar lagi, baru nanti keluar. Kita sengaja hanya ingin tahu waktu yang jualan mercon, jualan macam-macam ramai sekali. Benar-benar Ramadan membawa berkah ya untuk semua orang, baik yang berpuasa maupun yang tidak. Ini penuh penjual-penjual ini, dan mungkin ini sampai malam kali ini. Saya malam tidak pernah keluar ya, jadi nggak tahu kebiar apa yang terjadi. Ini masih penuh. Mobil, motor juga penuh ini, udah macet. Kita mau masuk flyover lagi lewat kolong, muter balik. Kita hanya sampai di pasar Tugu. Ini mobil ini bongkar apa ini, bongkar buah-buahan kayaknya. Jadi di sinilah orang lewat yang harus mengalah. Lagi bongkar ini nanas besar-besar sekali. Ya. Kita langsung ambil pinggir ya. Pinggir karena kita mau belok ke kanan ya. Yang lain kan lurus ya. Kita ke kanan. Kita nanti mau ke stadion ya, mencoba lihat kebiar yang di sana. Padat sekali ya, kita harus super hati-hati. Udah dipasang patok-patok karena biasanya buat lewat motor.